Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin amma ba'd. Yang dihormati tuan imam, para ustaz, pegawai-pegawai di unit dakwah dan juga bahagian pendidikan di Masjid Negara, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi yang mulia ini, iaitulah di awal 22 hari bulan Muharram 1436, maknanya kita telah masuk tahun yang baru, dapat kita sambung kembali pengajian kita secara berkitab di Dewan Masjid Negara ini. Kitab yang kita pilih, pelajar, nama dia Mustika Hadis. Kitab Mustika Hadis ini kitab yang sederhana, dikeluarkan oleh Pejabat Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, ataupun dulu disebut dengan nama Jabatan Perdana Menteri Pusat Islam. Dalam jilid yang kedua ini, pengarangnya telah menukilkan ataupun menulis tentang bab solat, wuduk dan solat. Kita telah masuk kepada perkara 2.4, sifat sembahyang, sifatus solat, sifat-sifat solat, rukun-rukunnya dan sunat-sunatnya. Jadi kita, pengarangnya rahimahumullah, memulakan perbincangan tentang solat ini dengan hadis yang masyhur. Hadis dia, tengok, wasallu kama ra'aitumuni usalli. Hadis ini panjang ceritanya, dikeluarkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan lain-lain. Tengok nota kaki dia, dalam naskah Arab ni duduk di muka surat 200. Nota kaki dia muka surat 200. Jauh jaraknya. Itulah saya lebih suka nota kaki. Tidak, ini dipanggil nota hujung. Nota hujung, muka surat 200, hadisun sahih, riwayat Bukhari dan lain-lain. Jadi hadis inilah yang menjadi paksi ataupun perkiraan kita di dalam bab solat. Semua kitab, pergilah kitab mana pun, dia akan mula dengan hadis, sallu kama ra'aitumuni usalli. Hadis ini hadis yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat yang datang bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, sekumpulan pemuda Islam. Mereka belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir 20 hari. Maka Nabi kita tanya dia, dan Nabi kita berpesan kepadanya supaya balik. Bila balik, apa yang dia nak buat, ajarkanlah kepada masyarakat, alimuhum, ajarkanlah kepada mereka. Dan Nabi kata, wasallu kama ra'aitumuni usalli. Selawat, solatlah kamu sebagaimana kamu tengok aku solat. Maka menjadi perbincangan kita, di dalam hadis yang sahih ini, kita nak solat seperti Nabi solat. Habis siapa tengok Nabi solat? Nabi kata seperti kamu tengok aku solat. Siapa tengok? Para sahabat yang tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan solat, mereka telah melakukannya, mereka telah mengajarnya kepada orang lain. Maka turun temurun riwayat-riwayat ini telah dikumpulkan oleh imam-imam hadis di dalam kitab-kitab mereka. Semua kitab hadis ni ada bab solat. Kitabus Salah, kitab yang mengumpulkan tentang hadis-hadis yang menyebut
tentang sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mari pula orang yang dulu, orang yang kemudian kumpul hadis-hadis sebut dalam sebuah kitab Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dia panggil sunnah yang sabit, yang berlaku turun temurun sampai kepada kita hari ini pun. Hadis tentang solat itu wujud dan amalan solat itu sendiri dilakukan mengikut cara yang ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma bila lama kelamaan mungkin banyak juga yang tertinggal, banyak juga yang tidak tepat. Sebagaimana yang Nabi kata, kama ra'aitu muni usalli. Maka menjadi kewajipan kepada kita para jemaah ulang kaji sentiasa. Tengok hadis Nabi tentang sifat-sifat solat ini yang kita akan baca secara ringkasnya dalam dalam kitab kita ini. Dalam hadis yang berikut diterangkan sifat solat dan rukun-rukunnya. Hadis yang ke-65 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan dakhala al-masjida wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fi nahiyatil masjid fa shalla thumma ja'a fa sallama alayhi fa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alayka as-salam irji' fa salli fa innaka lam tusalli فرجع فصلى ثم جاء فسلم فقال صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي فقال في الثالثة أو في التي بعدها علمني يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأصبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وفي رواية ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها رواه البخاري. Maksud dianya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa seorang laki-laki telah masuk dalam masjid. Laki-laki ini seorang sahabat. Jadi kalau kita belajar ilmu hadis tidak menjadi masalah bila dipastikan dia ini seorang sahabat walaupun tidak dinamakan dia. Jadi orang ini masuk, Rafiq bin Khalad ini masuk. Sedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di suatu sudut di masjid itu. Orang itu pun mengerjakan solat. Tengok dia cerdik. Dia masuk, dia pergi solat dulu dalam masjid. Kemudian Nabi tengok dia solat. Selesai solat, kemudian datang memberi salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya lalu berkata, "Pergilah sembahyang semula." Pergi solat, fa innaka lam tusalli, kerana sebenarnya engkau tidak mengerjakan sembahyang dengan betul. Apa perasaan dia? Orang itu pun pergi solat semula. Habis solat dia datang lagi memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya lalu berkata lagi kepadanya, "Pergilah sembahyang semula kerana engkau tidak mengerjakan solat." La ilaha illallah. Dua kali. Saya ingat kalau zaman kita ini ustaz buat lagu tu, agak-agaknya dia mari lagi ke dia balik? Balik lah. Apa punya ustaz? Kan? Orang zaman dulu taat, pergi salat. Orang itu pun berkata pada kali yang ketiga atau kali yang selepasnya. Jadi rawi syak sini. Dua kali ketiga kali dia salat. Lepas pada tu dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? Alimni ya Rasulullah. Ma uhsinu ghairaha. Ajarkan saya solat ya Rasulullah, saya tak tahu lain daripada itu. Kalau suruh 10 kali lagi pun saya akan solat macam ni juga. Maknanya solat yang tidak sempurna tadi juga. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun menerangkan kepadanya sifat solat dan cara mengerjakannya dengan betul. Nah, tanda lah sini. Kalau boleh letak nombor situ.
Apabila engkau bangun hendak mengerjakan salat, hendaklah engkau mengambil wuduk dengan sempurna. Yang pertama sekali, wuduk dulu. Meliputi rukun-rukun dan sunat-sunat wuduk. Kemudian pergilah ke tempat salat dan berdirilah dengan betul serta menghadap kiblat. Lepas habis wuduk, pergi hadap kiblat. Setelah itu bertakbirlah engkau dengan takbiratul ihram disertakan dengan niat, mana dalam huraian tu. Dalam lapan hadis kata tsumma kabbir, kemudian kamu bertakbir. Kemudian bacalah terjemahan asalnya, tsumma qra bima tayassara ma'aka minal Quran, kemudian kamu bacalah daripada Al-Quran yang mudah engkau dapat bacanya. Hak mu ingat baca. Dalam kurungan kata surah Al-Fatihah dan mana-mana ayat atau surah. Itu huraian, tapi asal lafaznya membaca mana yang kamu boleh ingat. Kemudian rokoklah sehingga engkau berhenti sebentar bertuma'ninah dalam rokokmu itu. Kemudian bangkitlah daripada rokok sehingga engkau berdiri tegak. Yani berhenti sebentar bertuma'ninah padanya. Kemudian sujudlah sehingga engkau berhenti sebentar bertuma'ninah dalam sujudmu itu. Kemudian bangkitlah daripada sujud sehingga engkau berhenti sebentar, yani bertuma'ninah di dalam dudukmu. Kemudian sujudlah sekali lagi. Pada satu riwayat yang lain baginda bersabda, kemudian hendaklah engkau bangkit daripada rakaat yang pertama sehingga engkau berdiri tegak untuk meneruskan sembahyang. Kemudian buatlah yang demikian itu dalam seluruh salat kamu. Jadi hadis ini riwayat oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini juga terkenal dengan nama hadis Al-Musi' fi Salatihi. Al-Musi' fi Salatihi, hadis yang masyhur mengenai orang yang mengerjakan salat cara tak betul. Yang masyhurlah. Kalau kita belajar dalam kitab hadis, dia akan sebut peringkah dia. Dia kata hadis Al-Musi' Salatu, orang yang tak pandai salat. Walaupun dia tak pandai, tapi taat dia, sabar dia belajar sehingga dia boleh ulang sampai dua kali atau tiga kali salat. Lepas tu baru dia mengaku. Dia kata ma'usini ghairaha, aku tak tahu yang lain dari Rasulullah, alim ni ajarkan kepada saya. Jadi kita pun kena belajar lah, kena belajar sabar. Bila kita belajar menuntut ilmu ni, kadang-kadang ditegur sekali dua kali, jangan mudah nak lari. Ni ustaz tegur sekali tak mari dah. Dia kata apa punya ustaz ni dah. Jadi kita salah, ustaz yang dipersalahkan. Jadi tak boleh lagu tu. Belajar dengan Al-Musi' Salatu ni. Huraian hadis ini ada beberapa riwayatnya yang lain dan masing-masing ada tambahannya yang tidak disebutkan dalam hadis ini, dan juga ada yang berlainan lafaznya. Mengenai beberapa rukun sembahyang yang tidak disebutkan dalam hadis ini, Imam Nawawi berkata mungkin kerana orang yang ditegur itu sedia mengetahuinya. Dia tahu dah hak Nabi sebut tadi yang agak tak betul ataupun tidak tepat, maka Nabi kita ajar. Karena itulah yang Nabi kita ajar ni tuma'nina summa tatma'inna raki'an summa tatma'inna qa'iman summa tatma'inna sajidan. Saya nampaklah boleh jadi Al-Musi' ni radhiyallahu anhu gopoh sikit. Contohnya tuma'ninah tak ada, maka Nabi kita ajar dia supaya tuma'ninah. Itu huraian yang dibuat oleh Imam Nawawi. Sebab itulah dia kata Nabi tak sebut semua sekali daripada awal salat sampai ke akhirnya, tapi dia sebut secara umum. Dalam pada itu rukun-rukun salat yang tidak disebutkan dalam hadis ini ada disebutkan dalam hadis-hadis yang lain yang akan diturunkan dalam bahagiannya masing-masing. Jadi kita akan sebut sini. Ini asas kepada hadis tentang sifat salat. Jadi orang belajar sifat salat biasanya dia akan mula dengan hadis tadi. Rukun-rukun salat, duduk di mana kita punya rukun? Rukun salat duduk di mana? Apa makna rukun? Tengok. Rukun itu makna apa? Rukun artinya perkara asasi yang wajib dikerjakan. Jika ditinggalkan maka batallah apa yang dikerjakan. Kalau tinggal tak jadi. Itu makna rukun. Dalam
fiqh Syafi'i, fiqh yang kita belajar ni, dalam solat kita ni tak ada beza di antara rukun dengan wajib. Satu je. Rukun dengan wajib sama. Yang bezanya sunat. Sunat pula ada berapa bagi? Dua bagi. Ada sunat ab'ad dan ada sunat hai'ah. Sebut biar cantik. Ada sunat ab'ad dan ada sunat hai'ah. Nak sebut nama payah tu. Setengah ustaz tua-tua ni kata sunat hai'ah. Kata mana bagi ada hai'ah gitu. Hai'ah. Sebut. Tapi kalau jumpa buku lain lah. Kalau biasanya pergi di negeri Arab ke, ada orang bagi buku bab solat tu, lain pembahagian dia. Bagi dia rukun, wajib, sunat. Dia tak ada sunat ab'ad. Sunat je ada. Tapi ke sebahagian daripada sunat ab'ad kita ni duduk dalam wajib. Jadi kena tengoklah kalau kenapa buku ni lain dengan aku baca. Tak, itu pandangan dia, pembahagian yang dibuat. Dia ada dalam fiqh Syafi'i yang kita belajar ni, pembahagian kitanya rukun dan wajib satu ya, serentak. Kalau boleh tanda rekod, dalam fiqh Syafi'i, mazhab Syafi'i ni yang tuan-tuan duk belajar ni, yang beza di antara, yang membezakan rukun dan wajib dalam bab haji. Dalam bab haji dia bezakan rukun dan wajib. Rukun macam kita ni, perkara asas yang wajib dikerjakan, jika ditinggalkan maka batallah apa yang dikerjakan itu. Tak buat, tak sah dia punya ibadat. Haji tak sah, solat tak sah. Tapi kalau wajib dalam bab haji, tak buat, berdosa. Kalau uzur, tak buat, tak berdosa, tapi kena bayar dam, dia panggil, bayar denda. Mana ada ruang untuk bayar. Tapi dalam solat, rukun dengan wajib sama, tak buat, tak sah solat. Yang boleh tak buatnya sunat ab'ad yang kita akan bincang nanti. Biar nampaklah perbezaan pandangan ulama dalam masalah ini. Menurut huraian ulama, rukun-rukun solat ada 13 perkara. Rukun solat ada 13 perkara, iaitu yang pertama niat. Yang kedua takbiratul ihram. Ni kena ingat ni, nanti tukar ni payah nak cerita. Yang ketiga berdiri tegak, qiyam dia panggilnya. Berdiri tegak dengan makna qiyam. Empat membaca al-Fatihah. Lima rukuk berserta dengan tuma'ninah. Tuma'ninah maknanya berhenti sekejap, itu makna tuma'ninah. Padanya pada rukuk. Enam i'tidal. Berdiri semula daripada rukuk berserta dengan tuma'ninah. Tujuh, sujud dua kali berserta dengan tuma'ninah padanya. Lapan, duduk antara dua sujud berserta dengan tuma'ninah padanya. Sembilan, membaca tahiyat akhir. Jadi tahiyat awal duduk mana tu? Duduk dalam sunat ab'ad. Kalau mazhab lain pada ni, duduk dalam wajib. Yang kesepuluh, duduk padanya baca lain, satu rukun. Duduk untuk membaca itu rukun yang lain. Yang ke-11 selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam padanya. Padanya tu balik kepada tahiyat itulah. 12 memberi salam, yang ke-13 tertib menurut susunannya yang tersebut. Tanda 13. Ada setengah buku yang kita belajar dalam kitab dulu. Kitab Muniatul Musalli. Ingat ke tidak? Ada lagi kitab-kitab lain dalam fiqh Syafi'i ini, dia kata rukun solat ada 17. Yang menyenaraikan 17 itu, mereka bezakan di antara rukuk dengan tuma'ninah. Dia pecahkan situ. Contohnya kata sini tengok. Yang kelima rukuk. Yang keenam tuma'ninah. Jadi tuma'ninah tu ada nombor sendiri. I'tidal yang selepasnya ada nombor baru pula, tuma'ninah. Maka rukuk, i'tidal, sujud dua kali, dua antara dua sujud ada empat tempat kan, tuma'ninah empat kali. Jadi campur dengan 13 ni, maka jadilah jawabnya 17 rukun solat. Tak
apalah, mana-mana buku yang kita baca, 17 eh. Dalam kitab ni 13. Cara nak memahaminya, ada pecahan di situ. Benda kecil ya, tapi kalau tak perhati, mungkin menimbulkan kekeliruan. Ada yang menambah satu lagi. Tambahan ni tambahan yang tidak tepat lah. Yang ke-18 dia kata, niat keluar daripada solat. Mana kita sedar, bila kita nak salam tu, kita niat keluar daripada solat. Jadi yang ini dalam ulama dalam mazhab Syafi'i pun tidak menerimanya. Dia kata tak payah niat lah, bagi salam tu dah keluar dah. Kerana ta'rif solat itu sendiri yang kita akan baca nanti, iaitulah bermula dengan takbir dan berakhir dengan salam. Huraian dan dalil-dalilnya seperti berikut. Huraian dia seperti berikut. Rukun yang pertama, niat. Mana dalil niat? Nabi sebut kat tidak dalam hadis Al-Musyid tadi? Tak ada kan? Nabi kata bila munak solat, wudu, kemudian takbir. Kenapa Nabi tak ajar niat? Nah, di sini para ulama mengatakan oleh kerana niat itu sudah dihuraikan dalam hadis yang lain, hadis 66, hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innamalikum limri'im ma nawa. Artinya segala amalan, gerak-geri anggota zahir manusia yang disengajakan, tidak berlaku melainkan dengan adanya satu-satu niat. Semua benda kita nak buat kena niat berlaku dalam ibadat kita. Dan sungguhnya tiap-tiap seorang hanya akan beroleh balasan berdasarkan niatnya. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim, mana hadis yang sahih. Hadis ini menjadi dalil bahawa nilai segala amal adalah berdasarkan niat. Demikian juga halnya salat dan amal ibadat yang lain mesti dengan niat. Niat ini sebagaimana yang telah diterangkan dalam Muqaddimah Mastika Hadis. Kitab ni bagus dia. Bila dia dah bincang dalam tajuk yang lepas, dia kata tengok muqaddimah, tengok jilid yang pertama, mana dia tak nak hurai banyak kali. Sebab apa dia buat macam ni? Sebab nak suruh kita buka baliklah kitab yang kita belajar dulu. Nah, kalau tidak, lepas khatam kitab juga, assalamualaikum, tanda tangan kat belakang, apa kita nak kata? Tak buka-buka dah, maka sudah kita. Niat mempunyai dua pengertian. Yang pertama, tujuan yang membangkit dan menggerakkan hati seorang hendak melakukan perkara yang tertentu. Dalam hati kita ni, kita ada berazam nak buat perkara yang tertentu. Yang kedua, perasaan berbangkitnya dan tergeraknya hati nak melakukan perkara itu. Jadi bila mari itu dipanggil niat. Aku ni nak buat benda ni, itu niat lah tu. Pengertian yang pertama menjadi asas untuk menilai baik buruknya perkara yang hendak dilakukan itu. Pengertian yang kedua pula menjadi asas untuk diiktiraf dan dikirakan perkara yang dilakukan itu. Ini ada falsafah sini. Jelasnya, sebelum memulakan sesuatu amal, hendak lebih dahulu mempunyai memperbaiki niat dan ikhlas. Kita nak buat apa-apa pun, betul niat dulu. Channel, hari ini aku nak sedekah ni. Nak sedekah. Kadang-kadang bila nak sedekah ni, nak juga apa ni, kalau ada wartawan lah hari ni, sedap sikit bagi sedekah kan. Kalau nak bagi cek 2,000 tu, tengok dia punya kamera banyak kat depan tu, 5 aku dah. Usah tak usah niat kita? Sebab kita sedekah kerana Allah ke kerana kamera? Kerana kamera. Bahaya. Di sinilah proses ini. Pentingnya kita sentiasa ulang kaji niat kita, kerana niat itu yang menentukan keikhlasan kita kerana Allah Azza wa Jalla, ataupun kerana ada campur gaul, ada gangguan-gangguan di tengah jalan. Dan hendaklah mengambil tahu dan memikirkan halnya dengan teliti, kerana niat itu menjadi asas dan segala amal tetap menjadi pengikutnya. Jika baik niat seorang, maka baiklah amalnya, dan jika buruk dan rosak niatnya, maka buruklah dan rosaklah pula amalnya.
Oleh itu, tiap-tiap seorang janganlah ia menuturkan sesuatu perkataan atau mengerjakan sesuatu amalan atau berniat hendak menjalankan suatu urusan, melainkan hendaklah ia menjadikan niatnya semata-mata untuk bertaqarrub. Letak bagi bertaqarrub, yakni mendampingkan diri kepada Allah dan mengharapkan pahala yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi amal yang diniatkan itu. Jadi biarlah kita sentiasa ulang kaji gilak kita punya kedudukan, biar kita sedar yang kita nak buat ni semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Kesimpulannya, niat itu ialah qasad, tergerak di hati hendak melakukan sesuatu disertakan dengan melakukannya. Nah, dengar ni. Dia punya definisi apa itu niat. Niat ini satu qasad, satu keazaman dalam hati nak buat benda tu serta dengan buat. Itu makna niat. Bila kita nak solat, kita niat Allahu Akbar, aku solat. Jadi kita takbir dan kita berniat dalam hati. Ini dia panggil konsep niat secara awal, secara asalnya. Kalau nak tambah satu lagi, tulis kat bawah tu kepentingan niat. Niat ini menentukan apa yang kita nak buat. Satu lagi, niat juga membezakan di antara adat dengan ibadat. Niat membezakan di antara adat dan ibadat. Ada benda adat ya dia tu. Kita makan ni, adat ke tidak? Adat. Kita bekerja, adat ke tidak? Suami dengan isteri, perhubungan suami isteri, adat ke? Adat lah. Kalau orang dah kahwin, adalah cerita dia kan. Tapi kalau kita niat baik, kenapa ni? Aku nak dapat zuriat yang salih. Zuriat yang salih. Supaya mereka dapat membela Islam, menjadi pejuang Islam, menjadi orang yang menghidupkan amalan Islam. Maka itu dah bertukar. Dengan niat yang baik itu, jadi ibadat. Kenapa makan? Sebab nak suruh kuat tubuh, nak ibadat kepada Allah, nak zikir, nak bantu orang susah. Jadi, benda-benda yang baik, dengan niat yang salih, niat yang baik, yang salihah, dia akan tukar jadi ibadat dan dapat pahala. Tapi kalau benda tak baik, tak usah niat. Kenapa awak mencuri ni? Kesian orang kampung saya, ramai miskin nak bantu dia. Boleh pahala tak boleh pahala? Boleh bala orang ni. Semalam ada orang tanya soalannya, anak dia ni menega dada, jual benda-benda haram, tujuannya nak hantar mak pergi Mekah. Kata cerdiknya soalan, nak hantar ayah mak dia pergi haji, tak ada duit, jadi dia menega lah apa yang ada, jual dada lah, jual arak. Saya kata la ilaha illallah, Allah Ta'ala maha kaya, dia tak panggil hamba-hamba ni pergi haji dengan duit yang haram, ini tak ada. Tapi soalan tu realiti masyarakat hari ni. Kadang-kadang dia tanya soalan, kalau tanya berdepan mungkin dia berlapik, tapi kalau tanya dalam apa ni SMS ni, biasa memang betul lah tu. Allahu Akbar. Baiklah, masuk ke tajuk kita, kan tak habis hitab kita ni. Niat solat. Orang yang hendak mengerjakan sembahyang mestilah dengan niat, yakni menyengaja. Ini bahasa lamun, menyengajakan. Sebab tu kita kata sengaja aku mengerjakan salat. Jadi menyengaja. Cuba kata, boleh baca tak? Payah tu. Kita kalau orang Arab nak belajar Melayu, kita ajar benda-benda lagu ni. Dia tak ada nya, tak ada dia. Nya tak ada, nga tak ada, kena dua kali nya dengan ga dia, tak duduk arat. Baik aku tak belajar Melayu, payah kata. Itu pun dah ajar pelik-pelik ke dia. Menyengaja mengerjakan sembahyang itu dan juga adalah dengan ikhlas kepada Allah semata-mata, sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya. Ikhlaskan ibadat kepadanya. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Tempat niat. Kalau kata nak niat, di mana tempat dia? Mahalluha al-qalbu. Dalam bahasa kita kata mahalluha al-qalbu, iaitulah tempat niat itu di dalam hati. Niat mesti dalam hati. Dan inilah yang wajib dilakukan, yakni berniat dalam hati
Jika tidak, batallah sembahyang. Jadi yang kita duk kata tu tentang melafakkan niat dengan mulut, seperti katanya usalli fardhu zuhri arba'a rakaatin ada'an lillahi ta'ala, sengaja aku sembahyang fardhu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Maka itu menurut huraian sebahagian besar alim ulama dahulu dan sekarang adalah sunat hukumnya, kerana lafak niat itu dapat menolong hati. Ini perbahasan ni panggil benda khilaf di kalangan ulama. Ada sebahagian kata, kita kata usalli itu nak bantu hati kita biar bila kita takbir nanti mudah ingat. Jadi ada setengah ulama kata sunat lafak niat. Sunat yang dimaksudkan di sini ialah mustahab, mana elok lah. Bukan mana sunat di sini ambil daripada Nabi SAW, kerana tidak warid mana-mana riwayat yang mengatakan Nabi ajar sahabat-sahabat suruh kata usalli, tidak ada. Jadi mustahab di sini elok atau baiknya dibuat, kerana lafaz niat itu dapat menambahkan lagi kesedaran hati untuk mengingatkan niat salat sebagaimana sewajibnya, terutama bagi orang-orang yang was-was atau yang masih belajar dalam peringkat permulaan. Jadi huraian di sini agak dia panggil sederhanalah. Dia kata niat ni memang tidak mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maaf, lafaz berlafaz usalli itu tak ada dalam kitab-kitab hadis. Tidak ada, cuma para ulama mengatakan mudah-mudahan lafaz ini boleh membantu hati untuk ingat. Terutama sekali orang yang masih baru belajar, bagi juga orang-orang yang was-was. Tapi kalau kita perhati di alam nyata, di alam realiti, orang was-was ni bacalah usalli 10 kali pun tak lepas dia. Kadang-kadang dia usalli daripada awal imam takbir sampai nak rokok dia usalli lagi. Ini penyakit was-was ni penyakit yang kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Kalau kena ditipu penyakit was-was, dahsyat. Tak tahu, jadi tak stabil hidup dia. Was-was ambil wuduk sampai basah baju. Bukan mandi, ni wuduk kan. Nah, minta. Kita bukan nak menghina orang-orang yang ditimpala ni, tapi kita minta berlindung Allah Ta'ala yang berat. Atau orang masih baru belajar, tapi kalau orang dah lama salat, adakah perlu lagi kita kata usalli-usalli? Jadi pada apabila kita lihat kepada sandaran asal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut tentang usalli, maka niat dia semua kitab-kitab fiqh Imam Nawawi dan imam-imam besar dalam fiqh Syafi'i mengatakan mahalluhal qalbu, tempat berniat itu hati. Jadi kalau kita hati kita dah diajar dan dididik, kita masuk solat Allahu akbar, ingat dah aku solat, tak payahlah duduk baca usalli lagi kerana tidak ada lafaz yang sedemikian. Nah, tapi kalau orang kata tak solat, duduk kelahi dengan dia. Jadi kita ambil jalan yang asli, tidak ada lafaz yang disebut. Yang didengari oleh sahabat radhiyallahu anhum, Nabi kita hanya didengari Nabi kita ketika melakukan haji. Nabi kata apa? Labbaik hajjan. Gitu. Tapi nak solat tak ada. Allahu akbar. Itu terus begitu. Perkara yang wajib diniatkan dalam hati. Nah, jadi kita dah ittifak dah. Seluruh ulama berittifak bahawa tempat niat tu mahalluha al-qalbu. Tempat berniat dalam hati. Yang kita duk kata kat mulut itu tak masuk, tak kira. Katalah 10 kali pun selagi hati tak kata, maka dia tak jadi. Jika sembahyang yang hendak dikerjakan itu sembahyang fardu zuhur misalnya, maka semasa berniat dalam hati wajib mengingatkan tiga perkara. Tiga perkara kena masuk di hati. Pertama, menyengaja mengerjakan sembahyang dengan mengingat saja aku mengerjakan sembahyang. Dalam istilah bahasa solat dia panggil qasad. Qasad maknanya kita niat nak solat, bukan buat benda lain. Yang kedua, mengingat bahawa sembahyang dikerjakan itu fardu. Itu dalam bahasa dia panggil ta'arud. Letak bagi ta'arud namanya. Ketiga, mengingat bahawa sembahyang fardu dikerjakan itu ialah sembahyang zuhur, maka itu dia panggil ta'ayun ataupun ta'yin. Boleh? Qasad, cuba kata sekali. Qasad, ta'arud, ta'yin ataupun ta'ayun. Ini bahasa kalau belajar lagi tak kita lama memang dia sebut lagu ni. Jadi kena ada tiga, qasad, ta'arud, ta'ayun.
Kesimpulan niat ketiga-tiganya, sahaja aku sembahyang fardu zuhur. Habislah. Hendaklah diingat atau dihadirkan dalam hati semasa melafazkan Allahu Akbar. Allahu Akbar itu dia panggil takbiratu al-ihram. Jelasnya niat itu adalah terlintas dalam hati dalam takbiratul ihram, jangan terdahulu daripada alif Allah dan jangan pula terkemudian ra akbar. Tengok nombor 8. Nota kaki nombor 8. Huraian mengenai soal niat dan soal muqaranah. Muqaranah itu maknanya sertakan niat dengan takbir. Dan peringkat-peringkatnya kamaliyah, urfiyah dan tauzi'iyah ada disajikan dengan panjang lebar dalam kitab-kitab fiqh. Selain daripada kitab-kitab Arab, dapat juga dibaca dalam kitab-kitab Jawi yang disusun oleh alim ulama kita rahimahumullah, seperti kitab Munyatul Musalli. Ha, kita dah khatam dah kitab Munyatul Musalli di masjid kita ni, alhamdulillah. Jadi huraian niat tu macam mana? Senang je, nak ada tiga. Allahu Akbar terlintas dalam hati kita, aku solat zuhur, fardu zuhur. Habis cerita. Ni panjang-panjang ni, saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tunai makmuman lillahi taala. Nak masuk ni senang ke? Nak install dia bukan mudah tu. Jadi syarat dia tiga sajalah. Qasad, ta'arud, ta'ayun. Lepas tu kita, kalau kita jadi makmum, kita niatlah makmum baru dapat pahala berjamaah, kan? Jadi jangan duduk, dia jangan duduk panjang-panjang lah. Payah, akhir sekali tak masuk niat. Ana cerita dulu, ada seorang pakcik ni, dia pergi satu masjid, dia duduk baca kitab ni. Dia tak akan akad takbir kecuali dia tengok imam takbir dulu. Imam takbir dia akan, dia akan tunggu. Allahu Akbar, dia kira kos saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat makmum lillahi taala. Jadi kalau tak cukup dia punya makhraj ni, contohnya imam sekejap aja, Allahu Akbar saja aku sembahyang fardu ba dah. Dia tak akan masuk dengan imam tu. Dia kata imam tu tak sah sebab tak cukup dia punya bilangan bilangan tadi yang 6 perkara tadi. Berlaku realiti. Solat seorang kat tepi, bila orang ditanya, dia kata imam tu tak sah sebab tak cukup. Subhanallah. Ada juga orang lagi ni. Jadi kita beri peringatan tambih di sini bahawa ini was-was yang dimainkan oleh syaitan, jangan kita duduk ikut. Syaitan dia masuk ikut lorong-lorong yang berat. Di antara syaitannya kacaunya ni dalam bab solat ni, dalam bab niat solat. Ini memang masalah. Jadi kita naknya terlintas dalam hati dalam takbiratul ihram. Allahu Akbar. Cuba kata. Ingat dalam hati nak masuk tak? Aku sembahyang zuhur. Sudah. Boleh dah? Panjang mana? Cukup dengan makhraj Allahu Akbar dan niat dalam hati. Memadai dah, alhamdulillah. Jangan duduk payah-payah. Pertama juga orang tanya soalan. Soalan ni soalan nakal juga, tapi sebagai panduan kepada kita. Bila dia tanya bab mandi. Dia kata dalam tanah macam mana dia nak niat ni? Oh, saja aku mandi hadah besar lillahi taala, ini adalah tanda kan. Jadi perlu kau duduk-duduk saja aku mandi, saja aku mandi, tak payahlah. Dah masuk dalam tanda tu, kita niat dalam hati nak mandi hadah, hadiahlah tu. Duduk main tamu kan tukar pula, suruh anak hantar bagi. Suruh suami dia hantar buku bagi tunjuk. Jadi kita kadang-kadang belajar yang agak memayahkan. Benda niat tu dalam hati. Kita dah niat dah aku nak mandi hadas. Cukup lah tu, mandi hadah lah dia. Cuma kalau kerana mu'alif kita sebut ni, kalaulah bimbang orang ni was-was, eh? Dalam kitab fiqh kita sendiri, dalam kitab fiqh tu ada menyebut tentang pandangan alim ulama yang lain yang menyebut dalam mazhab 4 dibenarkan niat itu awal sedikit daripada takbir, awal sedikit daripada takbir. Ini khas untuk orang was-was yang kronik, was-was yang kritikal. Maknanya kalau dia akad takbir, dia kata tak masuk. Masuk dah. Tapi oleh kerana dia waswah, dia rasa tak masuk. Maka kita akan ajar kepada mereka niat sebagaimana diterima oleh mazhab lain. Boleh kita berniat awal sedikit daripada takbir. Mana dia nak solat tu, dia niat dah. Biasanya niat sebelum solat dia masuk dalam hati. Tapi bila takbir tu syaitan kacau. Jadi orang-orang macam ni kita kena ajar dia kepada pandangan-pandangan imam-imam yang lain, kerana dia sangat terdesak. Kita tak mau tengok orang duk takbir sampai kau rokok duk takbir lagi. Jangan.
Itu yang pertama. Tengok ni di nota kaki juga. Nombor tujuh tu, masalah lafaz niat tadi. Lafaz niat ni dia kata baik kita buat ni ambil dalam kitab Minhajut Talibin dan kitab-kitab fiqh dalam mazhab Syafi'i. Sama ada berbahasa Arab atau yang berbahasa Melayu. Masalah ini ialah masalah khilafiyah. Apa makna masalah khilafiyah? Masalah khilafiyah ni masalah yang menjadi perbezaan pandangan para ulama. Perbezaan pandangan ulama sebagaimana dihuraikan dalam kitab fiqh Al-Mazahibul Arba'ah. Jadi oleh kerana perkara ini perkara yang diperselisihkan pandangan, bila kita teliti kepada dalil yang ada yang menjadi punca perselisihan, maka dalil itu menunjukkan apa yang mengatakan berlafaz di sini mustahab elok itu dia panggil istihsan. Istihsan yang tidak bersandarkan kepada dalil, hanya atas alasan nak menjaga, nak mengajar hati supaya bila kita takbir nanti boleh. Jadi kalau kita hati kita sudah diajar, jadi tidak perlu lagi kita berlafaz. Ini orang panggil masalah khilaf. Ini cara menangani masalah khilaf dengan cara wasat, dengan cara yang sederhana. Jadi kalau kita nak kasar sikit lagi boleh. Ada lagi kitab-kitab lain yang menulis, dia kata berniat, berlafaz niat itu bida'ah. Sudah, sebut bida'ah, panah lalu lah suasana. Kita mengatakan sebut lafaz itu tidak ada dalam sandaran hadis. Jadi kerana masalah-masalah khilafiyah tidak perlu kita kelahi, tapi kalau kita tidak buat tidak menjadi masalah kerana memang tidak diajar dalam usallu kama ra'aitumuni usalli dalam hadis-hadis yang disebut itu. Tamatlah kita rukun yang pertama. Kita akan pergi kepada rukun yang kedua. Rukun yang kedua, takbiratul ihram. Apa makna takbiratul ihram? Cuba jawab. Khatam dah kitab musalli ni. Takbiratul ihram. Cuba jawab. Tak boleh jawab ramai, angkat tangan jawab. Cepat. Angkat tangan. Siapa jawab? Takbir yang membatalkan puasa. Ya. Takbir. Naam. La, takbiratul ihram. Ini soalannya takbiratul ihram. Apa makna takbiratul ihram? Tajuk kita ni rukun yang kedua, takbiratul ihram. Apa makna dia? Apa? Itu cara angkat tangan, kata Allah kepada cara. Yang saya nak makna takbiratul ihram. Ya. Takbiratul ihram artinya takbir yang pertama dalam solat, bila kita Allahu Akbar, maka haramlah perbuatan-perbuatan yang halal di luar solat. Baik. Jelas eh? Takbiratul ihram. Ni anak tanya banyak tempat. Ramai yang tak dapat jawapan. Jadi kita kemaskan lagi. Apa makna takbiratul ihram? Takbir yang pertama dalam solat yang membezakan di antara solat dengan tak solat. Allahu Akbar. Boleh bercakap. Boleh jawab telefon. Boleh makan. Boleh pusing kanan kiri. Itu makna takbiratul ihram. Makna takbir ini mengharamkan perkara-perkara yang halal sebelumnya. Semua makan, minum, bercakap halal ke haram? Halal, tapi kita Allahu Akbar, mari sepinggan, boleh? Tak boleh lagi, itu dipanggil takbiratul ihram. Nampak je simple, tapi nak jawab letih juga kan. Hadis yang ke-67, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza qumta ila salati fakabbir. Nabi ajar kepada rafi' tadi al-musik salat tu, Nabi kata apa? Iza qumta ila salah fakabbir. Apabila engkau berdiri untuk mengerjakan salat, maka hendaklah engkau mengucap takbir. Allahu Akbar. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi dalil bahawa takbiratul ihram adalah salah satu daripada rukun salat. Jelas ini rukun. Rukun pertama niat, yang kedua takbir. Tapi niat dengan takbir itu serentak. Hak ni mulut, yang ni hati. Takbiratul ihram, ini huraian dia.
ialah takbir yang pertama dalam salat dengan lafaz Allahu Akbar. Lafaz Allahu Akbar. Tentang ini diterangkan seperti berikut. Yang pentingnya lafaz dia nak takbir Allahu Akbar. Dalam kitab fiqh kita bincang dah. Boleh tidak Akbarullah, Ar-Rahmanu Akbar, Allahul Akbar, macam-macam lafaz. Jadi yang adanya yang diajarnya Allahu Akbar, itulah yang diucap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasallu kama raaitumuni usalli. Jadi hadis yang penjelasannya hadis daripada Abi Humaid As-Sa'idi. Abi Humaid As-Sa'idi ini salah seorang daripada rawi hadis sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia menceritakan bagaimana dia tengok Rasulullah salat. Nah, jadi salah seorang sahabat, ramai di kalangan sahabat-sahabat ni radhiyallahu anhum yang mengambil tanggungjawab untuk menukilkan kepada kita sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Abu Humaid kata? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati istaqbala al-qiblah wa rafa'a yadayhi wa qala Allahu akbar. Hadis Ibnu Majah. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri untuk mengerjakan salat, baginda akan menghadap ke arah kiblat. Betul kiblat, serta mengangkat kedua tangannya, angkat tangan dan berkata Allahu akbar. Jadi cara angkat tangan kita dah bincang panjang dalam Muniatul Musalli dulu, dan kita akan bincang dalam Hayatus Salah, dalam sunat hayah nanti. Tapi daripada nak tunggu lama, kita sebut di sini cara ringkas. Maka cara angkat tangan ini kita kena buka gini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi yang nak dalam hadis ini lafaz takbir itu Allahu Akbar. Jangan angkat gini gini, tak ada. Buka gini dulu salat. Takbiratul ihram hendaklah disertakan dengan niat dalam hati. Jika tidak, tidak sah sembahyang itu. Kita dah bincang tadi, niat kita di mana? Dalam hati. Caranya telah pun diterangkan dalam huraian rukun yang pertama, soal niat. Niat kita dah bincang tadi. Ni baru dapat jawapan. Tanda baik. Lepas ni kalau orang tanya, tapi hadiah tak ada lah. Sebab dinamakan takbiratul ihram kerana ia mengharamkan perkara-perkara yang halal sebelum takbir. Ia membatalkan sembahyang, kalau buat juga batal sembahyang sebelum itu. Ini diterangkan dalam hadis yang berikut. Hadis 69 an Ali radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam miftahu salati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Rawahu Abu Daud wa ghairuh. Kata Ali radhiyallahu anhu, sebenar Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak kunci salat itu tuhur, kesucian, bersih daripada hadas dengan wuduk atau mandi dan daripada benda-benda najis. Dan yang mengharamkan perkara-perkara yang membatalkannya ialah takbiratul ihram. Permulaan dia takbir. Dan sebaliknya yang menghalalkan semula perkara yang terlarang itu dalam-dalamnya ialah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh cakap balik kita. Boleh makan, boleh minum dan boleh buat perkara yang dibenarkan sebelum daripada itu. Hakikat salat ataupun ditulis definisi salat. Apa makna salat? Salat pada asalnya bermakna ad-du'a. Salat dengan makna doa. Macam mana doa solat? Ada rukun, ada sujud, ada bacaan, ada takbir. Kenapa baca doa? Tulis kat situ. Tulis. Kalau tak tulis, tak ingat. Nanti kita tanya pula lepas ni, tak jawab, rugi pula hadiah kan? Doa ada dua kategori. Satu dia panggil doa ibadah. Yang kedua, doa al-mas'alah. Apa mana doa ibadah? Semua ibadah kita tu, kita nak pahala ke tidak? Nak, itu dia panggil doa ibadah.
Mana yang kita buat ni, kita minta Allah Ta'ala beri pahala kepada kita. Sama ada kita beritahu, ya Allah beri, ya Allah. Tak kata pun, kita buat itu, itu doa. Daripada awal kita salat takbir sampai ke sudah salat, nak pahala ke tidak? Nak pahala. Daripada kita keluar daripada rumah nak pergi masjid nak salat, nak pahala ke tidak? Itu sudah dikira doa ibadah. Satu lagi, doa al-mas'alah, doa permohonan. Apa nak doa permohonan? Kita minta, Allahumma ufirli, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma rizukni rizqan halalan tayyiban. Itu minta. Itu dia panggil doa al-mas'alah, doa permohonan. Ya Allah, berilah kepada aku rezeki yang baik, zuriat yang salihah, anak-anak yang baik kan, suami yang salih, isteri yang salih. Itu kita minta. Kalau kita tak minta, tak minta. Macam Nabi kata ni, khairu doa, doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa, doa yang dibaca, yang diminta pada hari Arafah. Sebaik-baik apa yang aku baca dan nabi-nabi sebelum daripada aku baca, la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mana minta kan? Ada minta? Tak minta kan? Jadi walaupun tidak minta, itu dipanggil doa. Sebab apa doa? Karena bacaan-bacaan tersebut kita mengharapkan rahmat Allah Ta'ala, mengharapkan keampunan Allah Ta'ala, mengharapkan ke keredaan Allah Ta'ala. Jadi jelas, maka solat ini walaupun ada rukuk, ada sujud, ada tahiyat, ada kedudukan ini, tak ada permohonan, tapi dinamakan doa kerana semua amal yang kita buat itu mengharapkan pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Jelas kepada kita, kalau kata solat makna doa. Pada takrif solat pada syarak ialah beberapa bacaan, al-aqwalu wal a'mal, perkataan-perkataan, bacaan tu baca Quran, al-Fatihah, takbir, tahmid, tasbih, doa, dan juga beberapa amal perbuatan, berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, dimulakan dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Itu takrif solat mudah ya. Aqwal wa af'al, muftahatatun bit takbiri wa mukhtatamatun bi bisalah, perkataan dan perbuatan yang dimula dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Apabila seorang melafazkan takbiratul ihram disertakan dengan niat, bermakna dia telah masuk dalam salat dan menghadap Allah Rabbul Alamin untuk bermunajat, merayu, memohon pertolongan serta hidayah petunjuk supaya sentiasa berada di atas jalan yang lurus, as-siratal mustaqim, sebagaimana yang terkandung dalam surah Al-Fatihah, rukun yang keempat dalam salat. Oleh itu, mulai daripada takbiratul ihram, segala amalan sembahyang mestilah dilakukan dengan sempurna, ikhlas dan khusyuk, yakni dengan sepenuh-penuh hormat dan ingatan yang sebulat-bulatnya meliputi anggota-anggota tubuh badan dan hati, sesuatu dengan hakikat ihsan. Sesuai kali itu. Ada naskah lain ada? Rumi, dia tulis sesuatu ke sesuai? Sesuatu dengan hakikat ihsan. Hakikat ihsan. Semuanya itu tidak akan berhasil melainkan setelah segala amalan salat meliputi rukun-rukun dan sunat-sunatnya serta syarat-syarat yang mengesahkannya dipelajari sebagaimana yang sewajibnya dan segala bacaannya dipahami maknanya. Jadi kita syarat kita nak dapat khusyuk dalam solat, dalam perbincangan kita yang lepas telah kita bincangkan, mesti solat dengan hati yang tenang, bacaan dengan tuma'ninah, dan memahami bacaan. Jadi kalau tak faham baca, apa nak buat? Boleh pahala, tapi nak dapat khusyuk dalam solat itu, kita tak akan naik. Dia panggil, ialah istilah orang mengaji tasawuf ni, tak mari zauk, dia panggil. Zauk tak ada. Bila tak ada zauk, lepas solat dengan belum solat sama aja. Nah, tengah duk bincang, duk ngumpat orang. Komat dah. Allahu akbar. Assalamualaikum, assalamualaikum. Mana cerita tadi? Boleh sambung, sambung ngumpat lepas solat. Mana soal mana ada kesan solat? Inna salata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Solat itu menghalang manusia daripada benda keji dan benda mungkar. Tapi kita pergi sambung to be continue pula lepas solat tu. Sambung balik ngumpat orang dalam masjid pula tu. Sebab apa kesan tak ada? Karena kita tidak mendapat ruh solat itu, tidak
tidak dibawa dengan cara yang betul. Allahu Akbar. Untuk menghidupkan rasa kesedaran terhadap kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, disyariatkan lafaz takbir Allahu Akbar. Bukan sahaja semasa mengucap takbiratul ihram, tetapi juga semasa mengerjakan rukun-rukun yang lain, rukuk, sujud dan seterusnya. Aduk situ. Bahkan tujuan atau hikmah. Kenapa kita angkat tangan? Hikmah angkat tangan ketika takbiratul ihram. Kenapa? Bahkan tujuan atau hikmah mengangkat kedua tangan semasa bertakbir ialah juga untuk memuliakan dan mengagungkan Allah yang maha besar kekuasaannya dan amat melimpah nikmat dan rahmatnya, dan juga kerana menurut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelaslah kita. Jadi bila kita takbir Allahu Akbar, ni kita akan bincang panjang tajuk ni dalam bab sunnah haiah nanti. Jadi bila kita angkat ni kosong, tak ada, artinya tangan ni, hati kita, tubuh kita menghadap kepada Allah Rabbil Alamin. Tak payah dia bincang panjang-panjang. Tamaklah kita dalam bab rukun yang kedua, iaitulah takbiratul ihram. Wallahu ta'ala alam. Jadi setakat itu dululah perbincangan kita pada hari ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.